Saya hadir untuk membuat tinjauan untuk melihat ya menyantuni juga petugas-petugas di PKRC ini, khususnya daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kerana kita sedia maklum bahawa fungsi petugas Jabatan Kebajikan Masyarakat ini bukan hanya terhad ya daripada tugas hakiki mereka, tetapi juga di PKRC ini mereka mempunyai tambahan 12 tugas yang lain ya, dalam menyediakan sajian, penginapan ya, bantuan, menyalurkan bantuan ya untuk kepada petugas dan juga pesakit. Dan saya dimaklumkan sekarang kita ada hampir dekat 3,500 orang pesakit COVID yang berada di sini, dan kita punya hampir 1,300 orang petugas daripada datang daripada pelbagai agensi. Dan dalam masa yang sama juga peningkatan jumlah pesakit COVID di kalangan kanak-kanak ya, yang hampir telah pun mencecah 50,000 ini juga amat membimbangkan. Jadi sebagai menteri di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ini, saya berharap agar ibu bapa mengambil langkah-langkah berjaga-jaga untuk memberitahu, memberikan pengetahuan kepada kanak-kanak juga untuk mereka ini dapat mematuhi SOP yang sepatutnya, dan janganlah membawa kanak-kanak ini keluar ke tempat awam sekiranya tidak ada berlaku apa-apa kecemasan ya. Jadi ini perlu untuk ambil tindakan kepada semua pihak dalam kita untuk membendung pandemik COVID-19 ini. Dalam masa yang sama juga saya berharap agar petugas dan juga pengasuh ya, di taska ini juga akan diberi keutamaan untuk mendapat vaksin. Kita ada hampir 5,000 taska yang berdaftar di bawah JKM dan yang melibatkan 18,000 orang pengasuh di seluruh Malaysia. Ini juga ya tindakan yang kita tengah usahakan ya. Kita pun telah menulis surat supaya mereka ini juga dapat diberikan keutamaan untuk mendapatkan vaksin.